Halo GP Mania, berikut hasil kualifikasi MotoGP hari ini beserta starting grid dan jadwal race GP Catalunya 2022. Berikut hasil sesi kualifikasi pertama GP Catalunya, Sabtu 4 Juni 2022. Maverick Viñales dan Takaaki Nakagami lolos ke sesi kualifikasi kedua GP Catalunya setelah menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi pertama. Berikut hasil selengkapnya sesi kualifikasi pertama MotoGP Catalunya 2022. Berikut hasil sesi kualifikasi kedua GP Catalunya, Sabtu 4 Juni 2022. Rider Aprilia Alex Espargaro berhasil meraih pole position di balapan GP Catalunya telah menjadi yang tercepat di sesi kualifikasi dengan catatan waktu terbaik dalam satu putaran 1 menit 38,742 detik. Berikut hasil selengkapnya sesi kualifikasi kedua MotoGP Catalunya 2022. Berikut starting grid selengkapnya MotoGP Catalunya 2022. Di posisi start pertama Alex Espargaro, di posisi kedua Pecco Bagnaia, di posisi ketiga Fabio Quartararo, di posisi keempat Johan Zarco, di posisi kelima Fabio Di Antonio, di posisi keenam Jorge Martin. Di posisi ketujuh Alex Rins, posisi kedelapan Maverick Viñales, posisi sembilan Luca Marini, posisi ke-10 Pol Espargaro, posisi ke-11 Jack Miller, posisi ke-12 Takaaki Nakagami. Di posisi ke-13 Marco Bezzecchi, di posisi ke-14 Enea Bastianini, posisi ke-15 Brad Binder, posisi ke-16 Miguel Oliveira, posisi ke-17 Juan Mir, posisi ke-18 Franco Morbidelli. Di posisi 19 Andrea Dovizioso, di posisi 20 Remy Gardner, posisi 21 Stephen Bradl, posisi 22 Mikel Viro, posisi 23 Darin Binder, posisi ke-24 Raul Fernandez, dan di posisi ke-25 Alex Marquez. Berikut jadwal race seri ke-8 MotoGP Italia Minggu 29 Mei 2022 mulai jam 7 malam waktu Indonesia Barat dan akan disiarkan langsung live di Trans7. Bagaimana menurut kalian? Siapakah yang akan meraih podium di balapan MotoGP Catalunya 2022? Tulis prediksi kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga.